Hai, balik lagi sama Ibu Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Royga dari Rata Kali 4. Oh ya, buat BXB aku mau ngasih tahu semuanya. Kan kalau di channelnya aku, channelnya Ibu Fikri ini ngereaksiin videonya Onyo yang nyanyi atau perform ya, gitu kan. Nah, jadi kalau yang ada yang minta aku reaksiin, Kak, tolong dong reaksiin videonya Onyo yang lagi ngomong dari Persik, yang lagi kesannya di gitu rumah ya, di MOP, persiapan dia apa. Nah, buat kalian BXB yang penasaran ngeliat gimana Onyo atau reaksinya kita atau adalah gitu yang reaksi videonya Onyo kesehariannya, lihat aja di videonya YouTube-nya Raiga ya. Raiga Denindra. Raiga akan ngebahas Onyo kesehariannya gimana, karena Raiga memang hobi ngeliat kesaharian orang. Jadi jangan lupa ya, langsung pindah ke channelnya Raiga. Raiga Denindra. Kalau mau ngeliat videonya atau reaksinya kesehariannya si Onyo, ntar bakal dibikin dan kalian bisa nge-request sama Raiga mau apa aja, keseharian apa boleh aja, atau mulai dari Onyo yang Onyo yang dulu sampai Onyo yang sekarang, kalian request ke channelnya Raiga Denindra. Jangan lupa BXB harus mampir semuanya ya. Hari ini kita ketemu lagi di sini sama Raiga dan juga sama semua yang lagi nonton sekarang ini, karena kita berdua lagi mau bikin video reaksi siapa lagi kalau bukan Onyo Betran Peto Putra Onsu, yang kemarin baru ngeluarin lagi cover terbarunya bareng sama Fadlan, nyanyiin lagu Tukang Sado. Ya, ciptaan dari Aditya Gumai dan aku lupa satu lagi. Ntar aku tulisnya di bawah nama satu lagi ya, kita tulis ya ciptaan siapa. Dan ini aku belum pernah dengar lagunya Tukang Sado ini ya, kayak gimana. Seperti biasa, karena kita belum pernah dengar sebelumnya kalau bikin video reaksi kan. Tapi kalau dari judul-judulnya sih Tukang Sado, Sado itu kan Jakarta ya. Sado itu apa? Andong. Sado itu kayak Andong. Delman. Itu kayaknya tuh lagu-lagu Betawian deh kalau kalau dari judulnya ya. Soalnya itu kan Sado, daerah-daerah lain tuh namanya beda kan. Beda-beda. Iya, kalau Sado kan tuh kayaknya Jakarta deh. Nah, kalau di tempat kalian namanya apa? Kalau Jogja itu apa? Andong. Kalau Jogja tuh Andong. Nah, tiap daerah memang beda-beda, jadi karena dari judulnya tuh Sado, oh berarti ini kayaknya lagu-lagu Betawi sih kayaknya. Ini feeling aku ya. Kita dengerin aja lagunya Betran Peto Putra Onsu feat Fadlan nyanyiin lagu Tukang Sado. Joget coy. Joget-joget itu joget Betawi. Joget Betawi ya. Jonya lucu ya, rambutnya digituin. Bikin goyang sih bener. Ternyata Fadlan tuh nyanyinya juga oke ya. Bisa nyanyi gitu. Keren ya, dia gue pikir cuma bisa parodi aja. Iya. Sini Onyonya joget-joget mulu ya. Musiknya enak banget. Makanya dia dua-duanya pada joget-jogetan. Itu cuma main gini doang, undang gitu dari tadi. Nah, musiknya memang enak buat goyang soalnya. Asik ngeliat kamera. Itu kalau berdiri kayaknya goyangnya heboh nih kayaknya. Asik lagi nih pasti. Ini karena dia duduk doang nih goyangnya gitu doang. Tukang Sado, anterin kita.
jalan. Tadi itu jalan. Oh, ini ya. Jalan-jalan. Ah, iya, makanya tadi kenapa punya tangannya gini. Fadlan sama Onyunya juga enak sih. Enjoy banget. Enjoy ya. Banget Onyunya yang goyang-goyang, Fadlannya juga enjoy-enjoy aja lagunya. Karena lagu ini memang simple. Mm-hmm. Jadi enggak nuntut Onyo sama Fadlan buat bereklips, bermain dengan lagu ini. Karena lagu Betawi itu yang kita tahu memang lagunya simple-simple, santai, simple, lebih kayak berbicara. Kalau lagu Betawi itu kayak gitu, kayak banyaklah lagu-lagunya almarhum Benjamin kan. Mm-hmm. Kayak kompon meleduk lah. Mereka lebih ke kayak ngobrol ya, banget gitu. Iya, lebih kayak ngobrol kalau lagu Betawi. Jadi kalau kita aneh-anehin kayak dibikin lagu kayak bikin kayak lagu Judika gitu, kayaknya ini keberatan. Di lagu Betawi itu enggak masuk kayaknya. Keberatan. Iya, makanya benar, makanya keberatan kalau dibikin lagu ini terlalu aneh-aneh. Ibaratnya bikinnya. Mau ke pasar tapi pakai baju pesta gitu. Gaun panjang. Tapi lu mau ke pasar ikan gitu kan, jadi nggak nyambung. Nyambung. Nah di sini tuh Onyo tuh masih masuk banget masuk sama banget. Betawian ya, gaya yeah. Betawian yang nyanyi Betawian yang simple. Terus yes masih masuk sih suaranya tuh gaya nyanyinya. Dan aku lihat tuh gayanya benar-benar enjoy terus ekspresif banget. Iya gitu, yeah, kan? Yeah. Lirik jalan-jalan terus apa tuh benar-benar ekspresif Onyo banget tuh Onyonya dengan gerakannya ya. Iya benar banget, dia ekspresif banget dengan gerakan-gerakan tangannya lah, kayak gini lah tadi, bukanya, gerakan badannya, ya, gimana? Tak, gini doang, tak, 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 terus dia ngeliat ke kamera, dia kan ada yang dia ngeliat kamera, dia nunjuk kayak gini nih kalau nggak salah tadi, bener nggak sih? Bener-bener. Ada yang dia nunjuk tuh di lagu ini tuh dia lebih enjoy dan mengekspresikan lirik lagunya sama mukanya dia itu lebih berekspresi di lagu bermain ini. Di situ ekspresinya banyak ya, iya kan biasanya lagu slow tuh dia wah kalau lagu slow udah makanan dia kan bukan dia lagi ya berakting sedih berakting kayak gimana itu udah makanannya si Onyo. Nah di lagu ini tuh ya Betawi memang kayak gitu iya, lagu Betawi bawainnya karena kita ambil contoh deh lagu-lagunya almarhum Benjamin lagunya si yang apa Gagang Kelinci itu kan oh iya iya kan lagu-lagunya Lili Suryani ya ya kan lagu-lagu lama yang tentang Betawin tuh memang semua itu harus enjoy. Dan ekspresif semuanya jadi lebih ke bercerita ya iya jadi di sini tuh gerakan badannya Onyo suaranya enjoy santai gitu bawainnya kan. Sesuai sama aransemennya juga. Di sini juga nadanya juga nggak terlalu rendah-rendah iya. banget dan nggak tinggi-tinggi banget. Masih yang nada-nada masih bisa dijangkau dengan nggak terlalu mainin apa ya, mainin keahlian kita deh kayaknya di lagu ini. Memang lagunya ini santai cukup banget. Cukup simple aja. Simple, lagunya memang simple banget. Jadi kita nggak perlu ngeluarin skill kita bernyanyi di sini. Tapi harus bisa nyanyi juga, bukannya... Gak ngeluarin skill tapi gak bisa nyanyi ya. Tapi bener sih lagu ini tuh bikin ngajak kita buat joget banget. Apalagi ngeliat Onyo sama Fadlannya itu asik banget kan joget-jogetnya. Itu duduk loh, kalau Onyo berdiri kayaknya heboh deh. Mungkin udah joget-joget. Dia kan joget-joget Betawian kayak tadi aja awal-awal udah mau joget Betawian tapi duduk kan.
gak bisa bebas gitu bergeraknya kalau lagi duduk. Kalau berdiri, wow, sepertinya joget-joget kayak udah kayak gitu di panggung ya. KDI itu hebohnya pasti. Kalau joget kan wanya udah. Ya kalau buat aku sih lagu ini pas sih semuanya. Gak berlebihan. Gak berlebihan, semuanya simple. Onyonya juga rambutnya lucu ya gitu. Iya, Onyo rambutnya tuh yang gak diapa-apain sama dia. Tapi memang itu sih, Onyo tuh kalau rambutnya diturunin sama dinaikin tuh karakternya beda banget ya. Ya kalau diangkat tuh karismanya tuh keluar. Iya, kalau diturunin tuh udah kayak anak-anak. Bener kan? Lucu kayak gitu anak-anak kan? Kalau dia dimulai turunin tuh kayak imut opa-opa gitu. Korea yang rambutnya diturunin yang tuh. Yang imut-imut gitu. Tapi kalau udah dinaikin tuh, wis baru tuh kelihatan berubah banget. Berubah deh. Kayak, apa nih? Pangeran gitu ya. Bener-bener, dia berubah banget kalau rambut turunin sama dinaikin. Itu si Onyo tuh, hebat banget mukanya bisa menyesuaikan sama rambutnya. Dan di lagu ini, karena mau lagunya santai, simple, gaya dia simple, nyanyi dia simple, ya. semuanya pas, nggak berlebihan, nggak bikin enak melihatnya. Benar itu. Ya kan? Jadi kesimpulannya di lagu ini semuanya pas. Mantap. Kok acara pas mantap jadinya. Pas, oke, mantap jiwa. Pokoknya enjoy banget, kita aja ikut joget-joget. Thank you Onyo, hari ini bikin kita joget-joget. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, di reaksi-reaksi kita. Jadi jangan lupa like, comment, sama subscribe channel Ayu Fikri. Dan jangan lupa loncengnya. Oke, dadah. Bye.